teman-teman, selamat sore dari Iowa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini kita sudah berada di kebun kembali teman-teman. Virgil dan Sabrin mengajak kalian untuk memanen tomat roma ya. Tanaman tomat roma ini sudah berumur sekitar 3-4 bulan sampai siap dipetik seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan hasil panenan pertama kita teman-teman untuk tomat roma. Alhamdulillah hasilnya lumayan jauh dari apa yang saya harapkan ya. Karena memang pada season kali ini intensitas hujannya sedang dan cenderung tinggi ya. Jadi sangat bagus untuk tumbuh kembang tanaman. Thank you.
sugar. The sugar. Nah teman-teman, so far kita sore ini dapat 4 keranjang ya. Ada yang besar 1 dan 3 kecil-kecil teman-teman. Ada juga apa, buncis kuning ya, atau white spin. Selanjutnya kita akan mencuci hasil panenan pertama kita ini teman-teman. Dan setelahnya aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara kita mengolah tomat-tomat ini menjadi homemade spaghetti sauce khas Iowa yang super delicious ya. Nanti juga aku akan menunjukkan ke kalian step by step atau langkah-langkahnya bagaimana kita canning atau mengolahnya di jar-jar yang super awet tanpa bahan kimia atau bahan pengawet ya teman-teman. Beraneka ragam tomat yang tentunya juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sedikit tips dari saya teman-teman adalah jika kalian mengharapkan hasil yang maksimal dari olahan yang kalian buat, maka perhatikan juga bahan-bahan utama yang akan kalian olah ya. Semisal kalian ingin membuat jus tomat, ya pilihlah jenis-jenis tomat yang juicy dan memiliki kandungan air yang banyak ya. Namun sebaliknya, jika kalian ingin membuat pasta atau spaghetti sauce, seyuknya kalian bisa memilih jenis-jenis tomat yang memiliki kandungan air rendah tetapi berdaging tebal ya teman-teman. Misalnya tomat-tomat aroma yang kita panen ini ya. Nah, sebelum kita ke main part yaitu membuat spaghetti sauce, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang karakteristik tomat yang cocok untuk digunakan sebagai bahan pasta, bahan sos maupun spaghetti sos ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memilih tomat dengan konten biji yang rendah. Ini merupakan rahasia umum ya teman-teman, karena kita tidak mau sos yang kita buat mengandung banyak biji ya. Imagine atau bayangkan saja saat kita menambahkan sos ke spaghetti, mesti memisahkan antara sosnya dan bijinya, kan gak lucu itu teman-teman. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah pilihlah tomat dengan kandungan air yang rendah ya. Ini mungkin faktor yang mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi ini benar adanya. Tomat terbaik untuk sos adalah tomat yang tidak terlalu berair. Itu karena kita ingin menggunakan tomat yang akan dimasak dengan konsistensi yang kental dan lembut ya teman-teman. Tomat juicy atau tomat yang memiliki kandungan air yang banyak, di sisi lain hanya akan membuat sos yang kita bikin menjadi encer dan berair ya. Dan tentunya ini tidak kita inginkan. Yang ketiga adalah pilihlah tomat dengan karakteristik buah yang gemuk ya teman-teman, atau fleshy. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa tomat terbaik untuk sos adalah tomat yang memiliki kadar air yang rendah, fakta bahwa tomat juga harus berdaging mungkin merupakan pemikiran yang jelas juga ya. Jadi idealnya tomat berdaging dan memiliki dinding tebal yang akan berkontribusi pada sos kental.
Apakah itu berarti semakin besar tomat semakin baik? Selama perbandingan kadar air rendah dengan banyak daging tetap sama, maka jawabannya adalah iya ya teman-teman. Karena itu berarti kalian dapat menggunakan lebih sedikit tomat untuk mencapai berat yang sama, yang berarti juga kalian akan mengurangi mengupas ya. Yang keempat adalah menentukan varietas ya teman-teman. Jika kita menanam tomat sendiri, kita mungkin sudah mengetahui perbedaan antara mana-mana jenis tomat determinate dan mana jenis tomat yang indeterminate ya. Dan itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan buah tomat itu sendiri teman-teman, melainkan dengan jenis tanamannya ya. Tanaman tomat tertentu tumbuh ke ukuran yang telah ditentukan dan menghasilkan semua tomat musimnya dalam rentang 1 hingga 2 minggu. Ya, misalnya seperti tomat rumah ini teman-teman. Sementara jenis tomat tak tentu atau indeterminate di sisi lain terus memperpanjang tanaman merambat mereka sepanjang musim tanam ya, dan menghasilkan lebih sedikit buah tomat dalam rentang waktu yang lebih sering. Nah, sekedar tips dari saya teman-teman. Jika kalian berencana menanam tanaman tomat karena alasan kuliner, ini berarti pilihan termudah adalah memilih determinate variety atau varietas tomat tertentu ya, sehingga kalian bisa memanen banyak tomat dalam rentang waktu yang singkat atau sekaligus. Apakah ini berarti tidak mungkin membuat saus tomat buatan sendiri dengan tomat tak tentu yang kalian tanam? Jawabannya tentu saja tidak. Hanya saja kalian perlu memiliki niat untuk mengatur penanaman dan pertumbuhan tomat kalian sehingga kalian tidak pernah dibiarkan dengan tangan kosong tanpa panenan ya teman-teman. Terima kasih.